Fahri! Jangan sampai kamu ambil Tania dari aku ya. Kalau sampai kamu berani ambil Tania dari aku akan habisin Tania. Aku tahu. Tania tidak pernah mencintai kamu. Pernikahan kamu semua karena terpaksa. Aku mohon, lepaskan Tania. Hey, Tania itu istri aku, bukan istri kamu. Hajar dia. Kesal. Ayo, kamu ikut aku. Mas Fahri. Ayo. Mas Fahri. Mas Fahri. Kalau saja dari awal Mama bawa Karim ke rumah sakit, Ma, semuanya gak akan kayak gini, Ma. Enggak. Kamu pasti bisa sembuh, sayang. Ya. Dan kamu tahu satu lagi? Hartanya Andiko sudah jatuh ke tangan Mama. Dan nanti Mama akan serahkan atas nama kamu. Tenang aja ya, sayang, ya. Enggak, Ma, enggak. Kasih lagi semuanya ke Papa Andiko, Ma. Percuma semua yang Mama sampaikan. Enggak ada gunanya lagi buat aku. Dokter sudah memvonis aku, Ma. Umur aku enggak akan lama lagi, Ma. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus yakin dong kalau kamu tuh bisa sembuh. Dan kamu tahu apa lagi? Kita sekarang udah banyak uang. Ya kan? Kita akan bahagia. Ini udah saatnya kita bahagia. Mama akan bawa kamu ke luar negeri kalau perlu. Ma, aku udah banyak salah sama Tania, Ma. Aku gak mau meninggal dalam keadaan berdosa, Ma. Enggak, di sini gak ada yang salah. Apalagi kita, gak salah kok. Yang salah itu si Andiko. Dia selalu aja perhatiin Tania. Kamu, Mama, gak pernah diperhatiin sama dia sama sekali. Ini saatnya. Ini waktunya kita untuk bahagia, sayang. Ini hak kita kok. Fahri, apalagi udah jadi suami kamu. Dan sebentar lagi, hartanya akan jatuh ke tangan kamu. Udah, sayang. Tenang. Kembaliin semua harta Papa Andiko, Ma. Oh, enggak. Enak banget kamu ngomong. Begitu susah payah Mama mendapatkan itu, terus dikasih gitu aja. Enggak akan. Terserah Mama. Sekarang Mama pergi dari sini. Aku mau sendiri, Ma. Maafin aku, Tania. Maafin aku, Fahri. Maafin aku, Ayandiko. Maafin aku. Masuk. Tania, apapun yang terjadi, kamu tetap istri aku. Dan ingat, jangan sampai kamu keluar dari ruangan ini. Kamu keluar dari ruangan ini, aku akan izin Fahri. Atau bahkan, izin ayah kamu. Karen. Fahri. Tania di mana? Raffi membawa kabur Tania. Aku nggak tahu dibawa kemana. Tapi aku janji, aku akan mencari Tania secepatnya. Aku tunggu Tania, Fahri. Aku mau minta maaf sama dia. Aku nggak mau meninggal dalam keadaan berdosa. Fahri. Aku boleh minta tolong? Minta tolong apa, Karen? Tolong bawakan aku sejadah dan mukena. Alhamdulillah. Ya, nanti aku akan bawa sejadah dan mukena. Terima kasih, Fahri. Ya Allah. Tolonglah hamba dari orang-orang yang zalim terhadap hamba, ya Rob. Lindungilah hamba, ya Rob. Hamba mohon pertolongan hanya kepada Engkau yang Maha Pencipta. Pertemukanlah hamba dengan Fahri, ya Rob. Orang yang hamba sayangi.
Lindungilah dia ya Rob. Lindungilah dia. Hanya Engkaulah tempat hamba mengadu dan menyembah. Karen. Ini mukena dan sejadah pesanan kamu. Makasih ya, Rafli. Aku juga bawain makanan kesukaan kamu. Makasih. Dimakan ya. Iya, makasih ya. Karen, kamu harus tetap semangat. Iya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Fahri. Iya, Karen. Ada yang perlu aku bantu? Enggak, Fahri. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu. Mungkin Mas Rafli bawa Tania ke rumah bedeng itu. Rumah bedeng? Iya. Aku bisa kasih tahu sama kamu alamatnya. Huh?